mempraktekkan cara membongkar kargo dan membersihkannya. Mas Bro, tahu jadi cara pembongkarannya dan pemasangannya juga. Oke. Lepaskan pelampung bensinnya ya. Biasa. Oke. Ini bersihnya. Setelah itu spoilernya ya, kita lepas. Setiap lubang di kargo kita bersihkan satu persatu, Mas Bro ya. Satu persatu menggunakan kabel ini ya. Bang, habiskan sekalian. Setiap lubang ini kita bersihkan ya. Nah, ini kita bersihkan. Ini kita bersihkan juga. Mas Bro ya, kita pasang ulang spoilernya di karbunya ya. Ini spoiler besar ini, kita pasang sebelah sini ya. Nah,
Oke, kita masukkan. Jangan lupa dikecam kan. Setelah itu kan ada spear lagi. Nah, spear yang ini kita pasang ini ya. Oke. Kencangkan lagi. Di situ kita pasang pelampungnya ya, dan penahan bensinnya ini yang kecil, jangan lupa masukkan sini. Lalu kita pasang di karbunya. Ya. Masuk sini ya. Ini fungsi dari pilot ini untuk menahan bensin biar nggak kebanyakan masuk ke karburator ya. Nah, fungsi ini juga. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Jangan lupa penahannya. Masukkan sini. Sini udah selesai semua. Kita pasang penutupnya karbu. Ini ya. Kita pasang seperti kayak gini. Setelah itu kita baut dua-duanya ya. Satu, dua. Oke. Selesaikan Mas Bro ya, mudah cara pemasangan dan pembersihan karburatornya ya. Oke. Nah, sudah selesai, kita pasang di motornya.